Uy, makan. Ini perpaduan yang sangat hakiki. Halo Budis, welcome to the channel. Hai guys, hai. Jadi kita ada di tengah-tengah keramaian ya. Iya. Maaf banget kalau suara kita membelah lautan ceritanya. Maaf banget kalau suara kita nggak jelas ya. Soalnya ini benar-benar ramai banget. Kenapa? Karena yang lagi grand opening guys. Yes. Ya itu gangnya nggak habis. Quirky. Iya, udah di depan kita nih. Gila, ini makanan sering banget aku beli di pasar-pasar. Nah, akhirnya mereka buka outlet pertamanya di BTC. Tempatnya di lantai UG ya. Di sebelahnya apa ini? Priuk. Jadi langsung aja ya, kita nanti review sambil makan, oke? Alright. Jadi di depan kita ini kita ada 3 rice bowl. Tapi menunya tuh beda-beda. Nah, ini tuh konsepnya kita pertama pesen gitu ya, ditanyain mau nasi putih biasa atau nasi pedas. Iya, jadi mereka ada yang pedas gitu, pakai chili oil. Jadi kayak nasi putih terus dicampur sama chili oil gitu. Habis gitu, kita baru pilih lauknya. Nah, satu rice bowl ini boleh milih 3. Tapi menu yang pasti itu mie sama sayur asin. Mie, sayur asin, kremesan, sambal matang. Iya, itu opsional sih sebenarnya. Jadi di sini kita ada pesan. Kamu dulu. Yang pertama, ini adalah bebek kecap. Terus gitu ini ada sosis babi. Terus ini ya mie, kremesan, sama sarasin. Terus ini ada shoba. Nah, shobanya ini aku penasaran banget sih. Sama saus thai tadi. Mereka itu ada berapa macam saus ya? Ada 2, tauco sama thai. Kalau thai itu kayak ada lucut-lucutnya gitu. Kalau tauco, ya tau lah. Sama ini, babi sate. Oh iya, sate babi. Babi sate. Terus yang tengah ini ada sosis juga. Ya ini sebenarnya sosisnya kita minta tambah sih tadi. Gak cukup guys. Terus ada karamel, babi karamel. Nah ini kesukaanku dari dulu, aku selalu pesen misalnya gak pedes dan manis. Kriuk-kriuk gitu. Terus ada topping ini, samchan kriuk. Lalu ada ini, rica ya kalau salah. Firepok. Oh iya, yeah, soalnya Firepok. Terus yang terakhir ini ada sate babi. Terus ada ada chashu. Iya, chashunya itu tuh kayak dendeng kan. Kayak ham. Iya, kayak dendeng. Terus ada salty sweet tadi ya. Salty sweet. Okay. Habis kita ini baru rica. Langsung aja lah. Soalnya udah lapar banget ini. Aku yang ini nih. Aku pertama mau cobain sosisnya dulu. Aku penasaran sih sama sosis babi. Soalnya aku pencinta banget sosis babi. Aku nyobain ini apa? Fire pork ya? Yes. Wow, pedes. Oh my god. Sama mie. Aku mau nyoba ini ya sama mie deh. Nasinya tuh kayak sudah basa-basa. Aku mau nyoba ya sama mie deh. Mereka literally itu kayak banyak lemaknya nggak sih babinya? Ada yang memang pork belly, ada yang daging pork meat. Kalau yang ini, kalau yang fire pork itu put pork meat. Kalau yang ini juga baby kecap pork meat. Yang pork belly itu ada itu tuh apa? Salty sweet gitu. Mie-nya tuh kayak mie apa ya? Mie telur, mie kuning gitu. Gue makan. Wow, mie-nya kok enak ya? Mie-nya tuh kayak ada rasanya. Enggak bukan mie polos. Aku sambal mata nih. Aku belum dapat sambal matanya. Gini. Sambal matanya tuh pecut. Asam tuh kerasa banget daun jeruknya. Jadi lebih ke arah asin dulu. Iya. Air poknya pedas guys. Wah, aku makan nasi sama mie-nya aja udah enak loh. Iya, sama kena bumbu-bumbunya. Amazing. Nih, kita sekarang nyoba ini ya, babi kecap. Gue makan. Oh my god. Babinya empuk banget, guys. Dagingnya empuk banget. Oh, bener ya? Wow. Ini mereka tuh, hebatnya tuh pilihan menunya tuh banyak banget. Tapi aku tuh bingung. Aku nyoba, apa ya? Karamel. Kamu mau coba ini ya, gak samchan crispy? Boleh es krim. Kamu coba-cobanya deh. Yeay.
nyoba. Mau nyoba karamelnya. Jadi mereka ini konsepnya kayak fresh bowl gitu guys, tetap walaupun di tempat outlet gini tuh fresh bowl, nggak hanya di pasar-pasar. Iya. Jadi makanya gampang tinggal di take away kalau malas makan sini. Dan ini juga tempat tidurnya banyak sih. Lumayan iya, luas ya, sampai luar-luar gitu. Ada berapa ya? Ini 1, 2, 3 sekitar 10-an ya, 10-an meja gitu. Dan pelayanannya cukup cepat. Koi makan. Banget. Nah, ini perpaduan yang sangat hakiki. Oh my god, aku kok jawabnya enak loh rasanya. Kena kastanya. Kastanya kerasa banget. Kalau mie? Mie itu kayak ada yang asinnya gue. Sejujurnya mereka kayak prima donanya air asinnya gue. Rasanya enak banget. Kayak tajam. Kecutnya berasa, asinnya berasa. Firepok. Nah, ini lebih ke arah asin dan rasa banget Indonesianya. Kita coba ini tuh dulu. Aku pengen satenya deh. Makan guys. Nah, coba. Ada gurih-gurih kelapa, ada gurih-gurihnya dan bumbunya tuh tajam guys, tajam banget deh. Wah, ini aku selama ini makan sate babi nggak dengar kamu? Iya, ini yang beda banget ya. Kayak tumbarnya kelihatan, rempahnya itu lebih apa ya, lebih tajam daripada yang lainnya. Nah, coba ricanya ya. Rica banget. Ricanya nih kok. Baru ngomong. Aku mau sih makan tiap hari makannya. Iya, ya ampun. Ini porsinya cukup oke sih. Banyak ya. Mie-nya aku suka banget. Coba lagi ya. Cacio. Cacionya tuh kayak dendeng tuh apa ya? Bisa ya? Rasanya kayak cacio sih. Cuma itu, kayak dendeng terus kayak ada lemak-lemaknya gitu. Iya, lemaknya banyak. Iya kan? Wah, enak sih. Ya ampun, aku sampai bingung mau makan yang mana. Ada apa lagi ya tuh? Ini, salty sweet. Ini lemak aja nih, kayak belly. Ya, aku mau sama matanya lagi deh. Kuih makan. Wah, lemaknya lelah banget. Kenapa ya, kayak makan di sini tuh walaupun banyak, tapi rasanya itu nggak ada yang mirip. Nggak ada mirip, aku sama nggak ada mirip. Maksudnya aku benar-benar dapat yang lemak aja dan benar-benar lumer dong. Surga. Bisa ya. Bilang nggak ada yang fail gitu. Benar-benar kayak comfort food. Dan katanya itu mereka tuh udah buka sekitar 5 tahunan. Kayak ikut bazar-bazar gitu. Besar gitu. Dan mereka memutuskan untuk buka outlet di sini guys. Jadi kalian please cobain ini. Mau ada promo? Iya, ada promo sampai tanggal 17 Juli. Harganya kan Rp60.000. Terus dapat diskon 30% selama grand opening ini satu porsinya. Jadi harganya cuma Rp42.000. Wah, murah banget. Jadi favorit kamu yang mana nih? Favorit aku karamel sih. Tetap karamel. Tetap karamel. Soalnya potongannya tuh kayak besar-besar dan tajam. Kayak manis, tapi shobanya juga enak. Ini honey pork ya. Ini bukan shoba biasa guys. Ini kayak ada honey-nya gitu. Tadi namanya honey pork gitu. Honey glazed pork belly. Nah, ya itu. Singkatnya jadi shoba. Wah, happy sih malam ini gitu. Menurut aku sambil matanya kalian wajib banget sih. Karena biar ada tekstur-tekstur segernya gitu loh. Bawangnya. Lumayan pedes. Mereka tuh lagi. Mereka tuh kayak gak nanggung gitu loh. Pedes-pedes banget. Yang gak pedes gak boleh sama sekali. Kalau aku sih paling suka sosisnya enak loh. Sosisnya enak. Apaan ya sosisnya tadi? Oh iya, jangan taruh sini guys. Jadi sosisnya tuh kayak kan udah dari luar, jadi dipotong-potong, habis itu baru goreng di belakang. Ditumis lagi ya. Kalian harus kurang di sini sih. Yang belum pernah cobain porking harus cobain. Iya, kalian parah sih kalau belum pernah cobain. Please, ini jadi rame banget. Enggak nanggung-nanggung gitu orangnya. Kayak selalu ada di dia besar gitu loh.
mereka nggak pernah absen sih di setiap pasar. Dan justru brand-brand lain yang jual babi itu nggak ada yang menunya kayak gini. Iya. Mereka banyak coba gitu. Ini kayak macam-macam. Lengkap mix banget. Dan dagingnya tuh empuk banget, parah. Congrats to Porky. Enak banget. Buruan datang ke sini guys, mumpung lagi grand opening. Thank you semuanya sudah nonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kita ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka. Video. Bye. Bye.